Fa'uliya orang kaya itu buka toko atau warung. Ulama ada buhaki bada tak oleh yang siang Ramadan ya nikah kanan. Bada saya ada buhaki oleh kala ben syarat. Apa yang harus kita lakukan selaku penjaga toko yang mana toko tersebut buka mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Yang mana pada saat siang ada seorang yang membeli minuman dingin, snack dan lain-lain sehingga menjadi buruk sangka terhadap pembeli bahwa itu tidak puasa. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh penjaga toko? Apakah harus menutup tokonya atau melarang orang tersebut membeli minumannya dan atau hal lain yang menurut yang lebih baik mana? Pertama, fa'uliyah orang kaya itu buka toko atau warung. Ulama ada buhaki bada tak oleh yang siang Ramadan ya nikah kanan. Bada saya ada buhaki oleh kala ben syarat aniat kaangkui alatinah orang-orang seoleh tak apa sah. Reng bini he tak oleh melia posafir benda yang semacam. Jadi khilaf dalam bab itu. Okeylah, anggap ngalak soleh. Karena pada saya ngoleh, okey. Nah, ini kan lo sore. Lo badeng ikakan benar-benar semacam. Jadi, orang saya akan tiga dintok. Pertama, seharusnya nikah atanya. Atanya mana bibi saya atanya. Kan kita terbukti. Kan saya paling lepas, kan itu beri tolesan. Mohon maaf tidak menjual bagi yang tidak berpuasa karena tidak ada uzur. Dari malah jelas. Riman beleh, oh hari husnudzon hari ya, hari berarti kan beda udzur atau apa leki seekakan leki. Ken mula sore, mereka kotu dak, wah kotu acek, apa area anu ge, bahasa anda oleh dan sebenarnya. Iya kennya acek, torok tak torok terserah. Ken nanti kewajiban ngacek.